sehingga malam hari ini kita bisa melaksanakan perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus. Pemerintah Kota Manado dan umat Katolik serta Kepan Manado. Sukacita Natal, sehingga wakil-wakil paroki menampilkan apa yang mereka boleh siapkan. Kehadiran kita semua tanpa kecuali yang terlibat, para pastores, khususnya Pastor Paroki Bunda Teresa GPI Pastor Petrus Tinangon, bersama dengan Dewan Paroki, seluruh pimpinan umat wilayah rohani, stasi, dan juga kelompok kategorial, dan seluruh umat yang sudah terlibat, khususnya luar biasa kita tanya, oh ini kor ini dari OMK Kevi Kepan Manado, yang tidak gampang mengumpul orang muda ya pada hari-hari libur macam begini. Tapi luar biasa dorong komitmen. Atas nama umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, saya mengucapkan selamat datang kepada semua di paroki kami. Izinkanlah saya juga mengatasnamakan umat paroki mengucapkan selamat Natal kepada semua, kepada keluarga Sualang Mawardi, kepada keluarga Ango Pinontoan, kepada Bapak Uskup Manado, kepada para pastor Kevi Kepan Manado, kepada umat Katolik Sekevi Kepan Manado yang terkasih, dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Natal mengajak kita untuk kembali kepada yang hakiki, tidak hanya mengejar angka, tetapi mengusahakan mengejar yang bermakna. Mari kita memasuki tahun baru 2023 dengan tekad bukan to have more, melainkan to be more. Bukan mempunyai lebih banyak, melainkan menjadi lebih baik. Sebab Natal adalah hadiah Allah bagi seluruh dunia dan segenap umat manusia. Semoga damai Natal memenuhi hati kita, sehingga dengan gembira dan penuh harapan kita melangkahkan kaki memasuki tahun baru 2023.